3-0. Kena bawa sekotak gitu. Ada lagi? Tak ada dah. Oh, 8:40. Mengusap apa ni? 380. Ya. Boleh boleh, pergi lo. Mana? Ya? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Okay, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hadir ke kelas pada malam ini untuk meneruskan pengajian talaki bersama Ustaz Aizat. Okey, ni kelas Ustaz Aizat eh. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung pada muka surat 380. 380 ni dah baca satu ayat ke? Ya. Yeah. Satu ni je. Okey. Dia cerita pasal apa? Dia cerita pasal apa minggu lepas? Nabi Sulaiman. Okey. Okey, baik. Tak apalah, kita ulang je lah satu ayat pendek je. Okey, kita ulang je lah balik. Memandangkan ada benda penting dekat atas ni. Yang perlu kita tengok lah. Okey. Jadi sebelum kita sambung pembacaan kita, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم Okey, dekat sini atani. Sebelah dia tu ada apa? Macam mana tahu ada ya? Macam tu. Okey. Dia terangkan. Okey. Baguslah. Okey, dekat sini simbol ni menandakan huruf ya lah. Okey, sebab simbol ni akan datang apabila ada baris bawah sebelumnya. Okey, baris bawah sebelumnya. Kebiasaannya. Tak apa, saya terang 5 minit je. 5 minit. Betul sangat ya Allah ni, sampai habis. Bila sebelum ni ada apa-apa hukum tapi baris bawah. Okey, kebiasaannya bukan kebiasaan. Dia akan datang huruf A. Akan datang huruf A bulat ni lah. A bulat tapi dia huruf yang terakhir. Jadi biasanya contohlah dia tak ba, ha. Jadi dia akan ba ha macam inilah. Okey, ha ini ha dia ha bulat. Okey. Ha ni dipanggil sebagai ha dhamir. Dhamir. Main yang duduk dalam kelas tu cakap benda yang apa? Ha, kata ganti nama. Dhamir. Okey, ha dhamir ni ialah kata ganti nama. Ha, jadi ha ni merujuk kepada orang yang ketiga. Maksudnya kata ganti diri yang ketiga lah. Dia, mereka, sebagainya tu kan. Okey, tapi he ni merujuk kepada dia. Dia. Dia ni siapa? Sesiapa sahaja. Manusia, binatang, benda yang tak hidup, Allah pun boleh. Ah, siapa-siapa je dia ni boleh. Ah, diletakkan dia tu siapa? Bergantung kepada ayat-ayat sebelumnya lah. Perkataan-perkataan sebelumnya. Okey. Jadi benda ni, simbol ni. Bukan benda, simbol. Simbol ni, okey, kalau ikutkan dia ambil daripada kepala ya. Ya saya ni ya bulat sikitlah. Okey, dia akan bersambung, dia akan jadi bentuk ya. Okey, dia ambil kepala ni. Kepala ya ni, okey. Kepala ya. Okey, kepala huruf ya. Ha ni dia. Okey, jadi dia akan datang apabila sebelumnya ada huruf ha. Memang huruf ha dia. Ha berbaris di bawah. Jadi kalaulah saya letak macam ni, gigi. Apakah bunyi dia? Apakah bunyi dia? Ini saja. Ini je. Apa bunyi dia? Hai. Ya, hai. Hai. Okay, cuba cik. Satu, dua, mula. Hai. Hai. Ha, pada apa? Bawah. Hai lagi. Bihi, okay?
Okay, dia akan jadi bihi lah. Jadi apa fungsi simbolnya tadi? Apa fungsi simbol ni? Mat lah. Dia panjang. Jadi kalau baris bawah, huruf mat yang patut dia dapat ialah huruf? Ya. Huruf mat ada berapa? Sebutkan. Alif. Alif, ya. Wow. Okay. Kalau alif, sebelum dia mesti baris? Atas. Kalau wow, sebelum dia mesti baris? Pan. Depan. Kalau ya, sebelum dia mesti baris? Bawah. Jadi baris bawah, sebelah dia mat. Okay? Sebelah dia mat, jadi huruf mat ni apa? Ya. Jadi kenapa kita baca Ataniya? Sebab sebenarnya ya dekat sini. Okay? Jelas? Okay. Ini. Kepala huruf ya akan datang apabila sebelum dia ada ha berbaris di bawah. Okey, dia akan datang hanya untuk ha sahaja. Hanya untuk ha berbaris di bawah. Dia datanglah kepala huruf ya ni, simbol yang macam ni tadi. Okey, sebelum dia baris bawah. Jadi, bila kita baca tadi, bunyi dia bihi. Jadi, hi ni perlu panjang. Jadi, panjang mesti ada huruf. Panjang mesti ada huruf panjang. Panjang mesti ada huruf mat. Nah, kalau tak ada huruf mat, boleh ke panjang? Tak. Boleh. Jadi kena ada huruf mat. Jadi kat sini baris yang kita panjangkan ialah baris bawah. Baris bawah. Baris bawah mana satu? Ya. Jadi nun, simbol bawah. Kepala ya ni menggantikan huruf ya yang sepatutnya berada. Okey, boleh faham? Faham. Boleh ke tak boleh ni? Ya, boleh. Faham? Ya, sebab ustaz cakap sama. Yakin tak yakinnya ni? Ha? Sebab ustaz. Okey, sebab dia sebenarnya bersambung. Dia sebab sebenarnya bersambung. Sama. Tapi dia tak boleh menghidupkan ya tu sebab nanti maksud dia jadi lain. Faham? Dia tak letak ya, tapi dia letak simbol tu menggantikan huruf yang sepatutnya ada. Faham? Tak faham? Okay. Okay. First, kita kena tahu sebab apa. Okay. First, kita kena tahu sebab apa ada simbol macam ni. Kenapa tak letak huruf ya? Okay. Sedangkan kita baca bunyi ya. Betul? Okay. Kita sebut ya. Ata-ni. Ya. Okey, Ataniya. Ada baris dekat simbol tu. Okey. Saya nak terangkan macam mana kita nak tahu simbol ni datang. Simbol ni akan datang macam saya cakap tadi selepas ha. Ha yang bulat dekat hujung tu kan? Yang saya bulat tu ba dengan ha bihi. Jadi selepas ha tu mesti ada simbol kepala ya tu. Okey, simbol ya lah. Okey, simbol ya senang sikit. Okey, simbol ya ni. Jadi simbol ya akan datang apabila sebelum dia ada ha berbaris di bawah. Okey, baik. Jelas kat situ? Jelas. Jelas tak bila jelas. Dia akan datang simbol ni? Jelas? Jelas. Iyalah sebab tu saya cakap jelas tak yang ni dulu? Jelas, jelas. Okey, tak ada ha. Okey. Kenapa dia letak simbol ya? Sebab dalam fungsi dekat sini, simbol ya tu menggantikan huruf ya yang sepatutnya mat, bacaan mat tadi kan bihi. Sebab tu saya tulis kat atas, kalau huruf ya sebelumnya mesti baris bawah untuk memanjangkan bacaan tu. Okey, kalau lah saya letak, okay. Saya kataan yang sama bihi. Okey, cuba baca, cuba baca ni je, panjang tak? Kalau saya letak tadi ni, baca boleh? Kenapa panjang? Ya. Sebab ada simbol ya ni. Simbol ya ni menggantikan huruf ya. Dia tak boleh nak letak ba, ha, ya. Dia tak akan jadi maksud tu. Dia tak akan jadi. Tapi pada bunyi dia ada. Jadi cara dia apa? Dia meletakkan simbol ya yang menggantikan huruf ya yang sepatutnya ada ketika bacaan mat. Bacaan panjang mesti ada huruf mat ni. Mat mesti, huruf mat mesti ada apabila bacaan mat tu ada.
bacaan panjang, okey, wajib ada huruf mat. Tapi di sini kita panjang, betul? Tapi kenapa tak ada huruf mat? Sebab dia dah ganti, dia dah ganti dengan ya. Simbol ya. Okey. Kat situ jelas loh. Jelas. Okey, sekarang ni kena faham simbol ni dia menggantikan ya. Itu first. Okey, faham? Okey, simbol ya menggantikan huruf ya yang sedia ada. Okey. So kita tengok dekat sini balik. Okey, katalah kita tak ya fahamlah kenapa bila dia datang. Okey, baik. Ya. Yeah. Okey. Okey, baik. Jadi, simbol ni, simbol ya ni tadi, dia telah menggantikan huruf ya yang sepatutnya ada. Okey? Simbol ya ni tadi atani, kan? Tiba-tiba ada datang simbol ya. Kenapa dia letak simbol? Sebab dia tak boleh letak perkataan tu jadi dia tak boleh letak macam ni. Dia tak boleh letak macam ni. Sebab apa? Sebab makna akan berubah. Okay? Kalau dia hidup kaya ni, yang simbol sebenarnya simbol sepanun, kalau dia letak asal ya ni tadi, makna dia berubah. Makna dia akan jadi lain. Okay? So, dia tak nak makna dia berubah, cara dia macam mana? Okay. Dia gantikan dengan simbol ya. Jadi tinggallah satu perkataan ni sahaja tanpa ya. Tapi ya tu hidup ke tak hidup? Hidup. Hidup sebab apa? Sebab apa hidup? Ada baris. Okey, yang kita kena faham simbol ya menggantikan huruf ya yang sepatutnya ada tapi tak boleh sebab akan merubah makna asal perkataan tu. Ayat tu akan berubah total. Okey, letak satu huruf ni je lain dah makna dia. Okey, akan bercelaru. Jadi cara dia macam mana? Okey, kita buang ya ni, kita letak simbolnya sahaja. Jadi apa yang kita nampak pada makna tak akan berubah. Makna tak akan berubah walaupun benda tu hidup. Benda tu hidup pada sebutan tetapi tidak pada perkataan. Boleh faham? Okey. Sebab tu saya nak ulang balik ayat ni. Takut tak jelas kat sini. Okey, nanti dia baca atani. Macam mana nak baca? Dia cakap, sambung je lah. Atadillah. Dah salah pula dekat situ. Tak cukup pula makna dia. Okay, jadi saya nak terangkan kenapa ada simbol ni dulu. Simbol ni yang pertama kita kena faham menggantikan huruf ya yang sepatutnya ada bersama-sama perkataan atani tu. Okay, tapi tak boleh sebab akan merubah makna satu ayat tu. Okay, jadi cara dia macam mana? Cara dia kita ubah huruf tadi, letakkan simbol yang kita boleh faham. Oh, ni simbol ya. Jadi kalau ada baris dekat dia, kita buat apa? Sebut je lah ya dengan baris yang ada pada dia. Boleh faham? Boleh? Berat? Faham? Okey. Okay. Sekarang yang paling penting, nampak simbol ya, baris atas sebut apa? Ya. Ya sahaja. Okey? Tak apalah, tak faham. Kalau kata tak faham, kenapalah ustaz ni cakap datang ni, tak datang bila dia ni kan? Okey. Okey, yang penting, kita tahu simbol ni, fungsi dia adalah menggantikan huruf ya. Dan kat sini kita kena baca ya yang hidup berbaris di atas. Jadi macam mana? Fama atani ya Allah. Okey. Boleh? Okay. Boleh faham? Ada ya, dekat ya. Quran dia ada tulis. Dekat Quran dia ada tulis. Tapi biasa kadang ada Quran yang special sikit dia ada tulis kat tepi. Ada? Tak ada. Tak ada. Okey. Jadi saya bagi tahu siap-siap supaya tak tersilap ataupun main bedal. Okey. Ataniyallah. Itu bunyi dia. Okey. Kalau kita tak tahu, mungkin kita akan baca atanillah. Jadi ya tu hilang. Ya hilang pada bacaan pun tak boleh. Okey. Jadi pada tulisan dia telah digantikan dengan simbol sahaja. Boleh? Okey. Yang penting kita tahu bunyi dia ataniyah. Okey. Walaupun tak ada pada tulisan ya tu, tapi dah digantikan dengan
simbol ya. Okey. Mana yang dekat ni atas ni ni? Ah, sebab dia tak boleh di apa panggil macam saya cakap tak boleh disambungkan. Jadi huruf tu perlu digantikan dengan simbol tu je. Ah, okey. Kalau cakap huruf Zaidah, Zaidah tu apa? Simbol. Ah, bukan simbol, dia huruf tambahan. Ah, okey. Huruf Zaidah dia adalah huruf tambahan bagi menggantikan sesuatu huruf yang tak boleh berada pada perkataan asal. Ah, tak payah peninglah buat tu. Ah, okey. Yang penting faham macam mana nak baca. Tahu macam mana nak baca. Ah, jadi simbol ni simbol apa, menggantikan huruf apa cukup. Tak payah pening-pening. Okey, simbol ya menggantikan huruf ya. Jadi kita kena baca ya berbaris apa? Baris atas. Sebab apa? Sebab ada baris atas kat situ. Kalau dia baris bawah, kita baca baris bawah. Ikut je baris yang ada pada dia. Okey. Tak payah pening lah sebab apa dia datang apa semua, tak payah pening. Okey. Itu tak payah tahu pun tak apa. Yang penting kita tahu cara nak baca. Okey. Ambil balik khairum mimma atakum. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Khairum mimma atakum bal antum khairum mimma atakum bal antum bal antum bal antum bihadiyatikum tafrahun bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ini macam mana nak baca? Ir. Ir. Sebab apa bang? Huruf ketiga bawah. Huruf ketiganya. Huruf ketiga huruf apa? Jim. Jim. Okay. Ha, ni kita ikut konsep yang biasa kita pakai. Tengok huruf yang ketiga. Maka kita letak hamzah wasal tu mengikut baris pada huruf ketiga. Baris bawah lah. Irji'. Okay. Irji'i laihim falana tiyannahum bijunudil laqibala lahum biha. Sekejap, panjang sangat. Sekali lagi, saya potong. Irji'i laihim falana tiyannahum bijunud. Okay, sampai situ dulu. Satu. Irji'i laihim falana tiyannahum bijunud. Okay. Ambil oleh falana tiyannahum bijunud. Falana tiyannahum bijunudil laqibala lahum biha falana tiyannahum bijunudil laqibala lahum biha وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني
tini bi arusyha. Ambil balik, ya tini bi arusyha. Ya'tini bi'arushiha qabla an ya'tuni muslimin. Ya'tini bi'arushiha qabla an ya'tuni muslimin. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قال عفريت من الجن أنا آتيك به. Jadi na tu tak panjang lah. Sebab apa na tu tak panjang? Ana tu kenapa tak panjang? Sebab ada bulat pada huruf mat alif sebelah dia. Okay. Jadi bila ada tanda bulat ni, kita anggap je huruf tu tak ada. Okay. Boleh? Boleh. Okay. Ambil balik. Ana ati kabih. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Maqamik. Okay. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. قال الذي علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب. Kita terus sambung eh. Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah qala hadha min fadli rabbi. Sampai situ dulu. Qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Liyabluwani aashkuru am akfur. Boleh? وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ.
yashkuru li nafsih wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim fa inna rabbi bighaniyyun karim fa'inna rabbi ghaniyyun karim. Okay. Kisah apa dekat sini? Kisah apa dekat sini? Sekejap dia cerita. Belum sampai bawah. Okay, ni cerita pasal Nabi Sulaiman juga. Okay, ha, ni memang cerita pasal Nabi Sulaiman lah ni. Okay, jadi dia minta siapa daripada rakyat dia. Siapa daripada rakyat dia. Rakyat dia ni bukan biasa-biasa. Rakyat dia daripada apa? Binatang, haiwan, manusia, jin. Semua rakyat dia. Okay, ha, jadi dia minta sebab dia dengar istana yang kita biasa dengar apa, Ratu Balkis kan? Ratu Balkis. Jadi Ratu Balkis ni nama dia nama yang boleh kita percaya ataupun tidak. Okay, Israiliyat lah nama dia ni. Yang penting ada sebuah, ada seorang permaisuri masa tu. Okay. Jadi dia punya istana tu, dia punya istana tu hebat. Okey. Jadi istana apa? Istana dia dapat berita kepada Nabi Sulaiman yang istana dia ni hebat. Jadi Nabi Sulaiman minta pindahkan istana dia ni sebelah istana yang kita biasa dengar Ratu Balkis ni. Ratu ni lah, seorang ratu ni. Okey. Jadi dia minta kan, siapa yang boleh pindahkan? Okey, data. Okey. Lepas tu ayat 39. Okay, qala ifritum minal jin. Berkatalah ifrit. Pernah dengar jin ifrit? Yeah. Pernah jin ifrit. Ha, inilah dia. Ifrit, ketua jin. Okay. Berkatalah ifrit daripada golongan jin. Ana'ati kabihi. Aku mampu membawa istana engkau. Istana dia. Bukan istana Sulaiman. Istana Ratu Balkis. Istana Ratu Balkis yang biasa kita dengar Ratu Balkis lah. Saya sebut supaya senang nak tahu siapa. Okay. Jadi istana Ratu Balkis pindah ke sebelah istana dia. Okay. Pindah ke sebelah istana dia. Okay. Jadi jin ni cakap, aku mampu memindahkan sebelum kau sempat bangun daripada tempat duduk kau. Katalah Nabi Sulaiman tengah duduk dekat singgah sana. Jadi jin, ifrit cakap, aku mampu memindahkan sebelum kau sempat bangun. Okay. Dia cakap dengan keadaan belagak lah. Okay. Dia cakap dia hebat lah. Dan sungguhnya aku ni kuat, dia cakap. Aku ni kuat lagi orang yang amin. Amin ni amanah, jujur. Dia cakap macam tu kan. Sokongan untuk perkataan kuat yang dia bagi tu. Okay. Lepas tu berkata lagi seorang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah beri dia kelebihan. Okey, telah beri dia satu ilmu daripada ilmu Allah. Okey, dia cakap apa? Aku mampu memindahkan singgah sana ratu ni tadi sebelum engkau sempat kelip mata engkau. Okey, sebelum sempat kelip mata. Okey, singgah sana dah ada dah dekat sebelah. Okey. Jadi dia kat sini pengajaran dia, apa dia pengajaran, supaya kita sentiasa merendah dirilah, jangan ikut perangai ifrit ni. Ifrit ni dia belagak lah. Dia belagak. Ifrit. Ifrit ni jin yang kita biasa dengar, jin ifrit kan. Ifrit ni nama bagi apa? Ketua jin lah. Ketua jin. Okey, dia golongan jin namanya ifrit.
Jadi ifrit cakap aku mampu pindahkan singgah sana sebelum sempat kau bangun dari tempat duduk kau. Jadi dia cakap dalam keadaan agak aku ni kuat, dia cakap jangan risau, aku boleh buat. Okey, tapi datang seorang hamba Allah, ya Allah bagi dia kelebihan. Allah bagi dia pengetahuan melebihi semua orang pada masa itu. Dia cakap sebelum kau sempat kelip mata, aku mampu pindahkan singgah sana dia ke sebelah singgah sana kau. Okey. Jadi dia pun cakap dekat sini, ini adalah hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan Tuhan, Tuhanku. Dia tak cakap dengan macam belagak tadi kan. Macam Ifrit tu dia cakap aku kuat kan, aku power, aku boleh angkat sebelum kau sempat bangun. Tapi kat sini cakap aku mampu memindahkan sebelum kau sempat kelip mata. Ini adalah kurniaan Tuhanku. Dia nak menguji aku sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur. Jadi kata hadza, hadza min fadli rabbi ni kita boleh pakai. Okey, kalau ada orang puji kita lah. Okey, kita tengok dekat ayat 40 ni. Okey, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ay yartadda ilayka tarfuk, sebelum kau sempat kelip mata aku dah pindahkan. Okey. Lepas tu falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi ni kita boleh gunakan okey sebagai kita punya pengganti. Okey, kalau orang cakap kita sesuatu, kita orang puji kita kan, apa-apa kelebihan yang kita ada, kita boleh gunakan alhamdulillah hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan Tuhanku. Ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dekat aku kan. Okey, untuk menandakan apa? Menandakan kita syukur kepada Allah SWT. Sebab bukan kita hebat ni, sebab kita, diri kita sendiri. Okay. Kita tak mampu buat apa-apa kalau tak dapat keizinan. Bukan pemberian daripada Allah SWT. Okay. Jadi, sentiasalah rendah diri. Okay. Sebab Allah nak uji kita. Adakah kita ni orang yang bersyukur? Ataupun kita kufur dengan nikmat yang Allah SWT bagi. Okay. Kalau yang biasa kita dengar apa tu? Siapa yang bersyukur Allah akan tambah nikmat pada dia, siapa yang kufur Allah bagi tahu ingatlah bahawa azab Allah Subhanahu Wa Taala dekat sana amatlah pedih. Okey, boleh. Okey, kita sambung pada ayat yang ke 41. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي okay, ambil balik ننظر أتهتدي Nanzur atahtadi am takunu minal ladhina la yahtadun. Nanzur atahtadi am takunu minal ladhina la yahtadun. Tadun falamma ja'at qila ahakadha arshuk falamma ja'at qila ahakadha arshuk arshuk. Okey, bagus. Qalat ka'annahu hu. Qalat ka'annahu hu. Kenapa panjang dekat hu tu? Ada waw. Kenapa tak baca hu? Kenapa panjang? Kenapa baca hu panjang? Kenapa tak baca hu? Mat. Bagus. Okay. Wow. Baris atas telah digantikan dengan
Baris apa? Waw yang pada asalnya baris atas ni tadi telah digantikan kepada baris? Ban. Baris mati lah. Okay, apa-apa baris yang ada pada penghujung ayat ketika waqaf, ketika berhenti, kita perlu tukarkan kepada baris di? Baris apa? Mati. Baris mati. Okay. Okay, jadi jadi waha berbaris depan bertemu dengan waw berbaris mati, tak bolehlah kita nak memasukkan waw tadi kepada ha tadi, hu tak boleh. Sebab dia dia dah jadi huruf mat dekat sini sebab apa? Sebab sebelum dia ada baris di hadapan. Okey, maka waw tadi perlu ditukar kepada huruf mat. Okey. Qalat ka'annahu hu. Qalat ka'annahu hu. Wa utinal ilma min qabliha. Wa utinal ilma min qabliha. Balik min qabliha. Min qabliha wa kunna muslimin. Min qabliha wa kunna muslimin. Wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Innaha kanat min qawmin kafirin. Innaha kanat min qawmin kafirin. Qila laha adkhuli sarh. Qila laha adkhuli sarh. 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 Ah, ra dulu baru ha. Okey, sekali lagi. Qila laha adkhuli sarh. Qila laha adkhuli sarh. Bagus. Ra dulu baru ha. Okey, ha tu pun ha pedas. Jadi dia akan lebih jelas sedikit berbanding ha yang biasa. Okey. Khulisarh. Khulisarh. Ha, bagus. Jadi ha ni biasanya ha ha pedas, dia akan jelas sedikit berbanding ha biasa. Kalau ha biasa tu mungkin sor, ha biasa angin je yang akan dilepaskan. Tapi kalau ha ni dia ada dia bunyi dia sedikit kuat lah. Bukan kuat pun. Angin dia tu tinggi sedikit. Qila laha adkhuli sarh. Qila laha adkhuli sarh. Okey, bagus. Ha tu je lah, bagus. Falamma ra'athu hasibathu lujjah. Sampai situ dulu. Satu, dua, belah. Falam ra'at hulujjah. Sekian lagi. Ha dengan ha. Utama dengan ha. Kena jaga-jaga. Okay. Satu, dua. Falamma ra'athu hasibathu lujjah. Boleh. Wa syafat sa'iha. Aka syafat
ansaqaiha qala innahu sar umradun qawail qala innahu sarhum marradun qawail rir aja qawarir qawarir rir rir itu kena tebak. Senyum ya baca. Qala rabbi inni ghalamtu nafsi qala rabbi inni ghalamtu nafsi begitu dua mula qala rabbi nafsi wa aslamtu ma'a ulaina lillahi rabbil alamin wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Awal lagi. Awal lagi. Boleh sambung ke nak rehat lu? Sambung je. Okay. Jangan banyak rehat. Okey. Kita sambung. Muka surat terakhir untuk juzuk 19. Okey, muka surat 381. Walaqad arsalna ila sa'da akhahum saliha وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا cukup dah Faiz? Cukup-cukup. Sangkut-sangkut dah. Salihah tak cukup dah. Baca sorang-sorang lepas insyaAllah. Terus sambung. An'budu Allaha fa idza hum fariqan yahtasimun An'budu Allaha fa idza hum fariqan yahtasimun قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ Kita ulang balik.
Lima tasta'jiluna bisayyi'ati qablal hasanah. Lima tasta'jiluna bisayyi'ati qablal hasanah. Boleh. Laula tastaghfirunallah. Sebelum satu dua. Laula tastaghfirunallah. Kita ambil sampai habis. Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Qalu tayyarna bika wa bimam ma'ak. Qalu tayyarna bika wa bimam ma'ak. Sikit lagi. Ini kita tengok sikit eh. Qalu tayyarna bika wa bimam ma'ak. Qalu tayyarna bika wa bimam ma'ak. Qala ta'irukum 'indallah. Qala ta'irukum 'indallah. Bal antum qaumun tuftanun. Bal antum qaumun tuftanun. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidun. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ. Sekali lagi. Okay. Sekali lagi. Satu, dua, mula. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ. Boleh, tis'atu rahti yufsidun. Tis'atu rahti yufsidun. Yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlah. Cuba dulu. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu lahu wa ala. Boleh. Baiklah, sikit-sikit eh. Okay, nafas tu kena tarik lebih sikitlah. Okey.
Thumma lanaqulanna liwaliyhi ma shahidna. Sampai situ loh. Thumma lanaqulanna liwaliyhi ma shahidna. Sekali lagi. Tengok betul-betul baris dekat-dekat tu. Okay. Satu, dua, mula. Thumma lanaqulanna liwaliyhi ma syahidna. Boleh? Ma syahidna. Ma syahidna mahlika ah. Lihi wa inna la sadiqun ma syahidna ma lika ahlihi wa inna la sadiqun wa makaru wa makaruna makra wa makaru makra wa makaruna makra boleh wa makaruna makra wa makaruna makra wa hum la yash urun wa makaruna makrun wa yashum la yashurun fanzur kayfa kana aqibatu makrihim kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in anna dammarnahum qaumahum ajma'in fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ inna fi dhalika ayatan liqaumin ya'lamun wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ
تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً شَهْوَةً عبد الله satu dua mula إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً ambillah syahwatan syahwatan min dunin nisa syahwatan min nisa bal antum qaumun tajhalun bal antum qaumun tajhalun. Okey, muka seterusnya 382. Okay, permulaan juzuk 20. Fama kana jawab qaumih. Fama kana jawab qaumih. Illa an قالوا أخرجوا إلا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم أَلَلُوْتِمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدْ دارناها من الغابرين إلا امرأته قد دارناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا وأمطرنا
Fasa'a matarul munzarin. Fasa'a matarul munzarin. Qulil hamdulillahi wasalamun ala ibadi. Qulil hamdulillahi wasalamun ala ibadi. Ini balik. Wasalamun ala ibadihi. وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً حدائق ذات بهجة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن tumbitu syajaraha ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah a ilahum ma'allah بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها جعل لها رواسي
ya waja'ala bainal bahraini hajiza. Tarik nafas panjang sikit eh. Ya, satu, dua, mula. Waja'ala laha rawasiya waja'ala bainal bahraini hajiza. A'ilahum ma'allah A'ilahum ma'allah Bal aktharuhum la ya'lamun Bal aktharuhum la ya'lamun Amman yujibul muttarra idha da'ah Amman yujibul muttarra idha da'ah Idha da'ahu إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Jangan ri. Berhenti kan dia. فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Matil barri wal bahr. Kita apa datangkan getaran sedikit di hujung tu. Wal bahr. Okey, dia ha dulu baru ra eh. Jangan terbalik. Takut nak pentingkan ra tu ha pula di hujung. Okey. Wal-bahr Wal-bahr Okay Wal-bahr Wal-bahr Okay Dia laju je tak payah. Jangan lama kalau slow tu dia akan jadi wal-bahr Okay Sekali jalan Wal-bahr Wal-bahr Okay Pastikan ada getaran roh InsyaAllah bacaan tu betul lah Okay, tapi kena ada ha dulu lah. Takut ha pun dia skip. Ataupun ha, dia skip ha ataupun dia skip ra tu. Okay, sama ada wal bar. Tu tak ada ha. Wal bah. Ra pula tak ada. Ataupun terbalik wal barh. Terbalik pula ra dengan ha. Yang penting kena ikut susunan dia. Ha ada yang datang dulu. Ha mati. Baru kita datang ke bunyi ra yang mati tu. Bunyi getaran ra tu. Okay.
Wa man yursilur riyaha bushram baina yaday rahmatih. Wa man yursilur riyaha bushram baina yaday rahmatih. Sikit lagi. Tak nafas panjang-panjang sikit. Satu, dua, mula. Wa man yursilur riyaha bushram baina yaday rahmatih. Okay, nampak tak yang saya cakap tadi ha tu? Datang selepas dia ada simbol ya tu. Nampak? Ha, jadi dia pengganti huruf ya. Okey, sebab kalau kita sambung kita akan baca dengan kalau kita sambung rahmati ya. Kalau kita sambung kita tak berhenti tadi. Rahmati hi. Ha, bukan hiya sebab dia tak ada baris. Ha, dekat ya tu tak ada baris, cuma dia tambah lagi satu simbol iaitu simbol simbol apa atas dia tu? Ya, cool. Simbol panjang, simbol mat. Okey, simbol panjang yang melebihi daripada dua lah. Rahmatihi. Ha, jadi panjang sepatutnya ada ya lah. Okey, tapi dia digantikan dengan simbol ya yang saya terang tadi ni. Okey, sebab kalau letak ya, dia punya makna akan berubah. Okey, rahmatihi. Dan panjang tu sebab apa? Sebab dia datang simbol kepala ya tadi tu. Okey, yang kita jumpa tadi tu. Dan ada tanda mat. Kenapa ada tanda mat pula? Kenapa ada tanda mat dekat situ? Ya. Nah, ni hukum tajwid pula. Kenapa ada tanda mat dekat situ? Apa hukum dekat situ? Ha, siapa boleh bagi? Kalau Quran dia ada tajwid, dia dah ada jawapan lah. Dekat tepi tu ada tulis ke apa ke? Tak ada. Jumpa. Siapa tahu? Apa hukum dia kat sini? Apa dia? Mat apa? Mat? Tak ingat dah. Mat lazim. Okay, lagi. Cuba lagi. Mat jaiz. Mat apa? Mat asli. Mana boleh mat asli, kan ada tanda panjang tu. Dia mesti lebih daripada mat asli. Mat far. Okay, lagi cuba lagi. Mat si masilah. Maksilah. Maksilah. Maksilah tawilah. Betul. Qasirah tawilah. Maksilah betul lah. Qasirah ke tawilah? Tawilah ke qasirah? Dia pusing-pusing je. 50-50 je. Betul ke salah? Tu je. Maksilah? Tawilah. Yeah. Maksilah tawilah. Dia pertemuan huruf ha. Ha dhamir yang saya cakap tadi. Ha bulat ni. Jadi ha berada di hujung perkataan. Sesuatu perkataan bertemu dengan huruf hamzah. Okey, ni maksilah tawilah eh. Huruf ha sama ada berbaris bawah atau berbaris depan sahaja. Okey. Ha ni mesti baris bawah ataupun baris depan bertemu dengan hamzah. Selepas dia maka dia sebut sebagai maksilah tawilah. Maksilah yang panjang. Okey. Kalau pendek macam mana? Maksilah qasirah. Macam mana maksilah qasirah tu pula? Ha bertemu apa? Ha bertemu ya. Lagi? Selain daripada hamzah. Ha bertemu selain huruf hamzah. Okey? Ha bertemu selain huruf hamzah, maksilah qasirah. Ha bertemu hamzah, maksilah tawilah. Hanya bacaannya akan melebihi dua harakat apabila huruf ha dhamir tadi, ha yang macam ni,
bertemu dengan Hamzah selepas dia perlu dipanjangkan sama ada 4 atau 5. Okey. Kalau ha ni tadi bertemu dengan selain huruf Hamzah. Ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, apa semua. Okey. Ha, dia bertemu selain daripada Hamzah, dia akan dibaca sepanjang sebanyak 2 harakat sahaja. Rahmatihi. Kalau bertemu selain Hamzah. Kalau bertemu Hamzah, rahmatihi. Ha, dia panjang macam tu. Okey. Ingat lagi masalah? Tak ingat dah? Tak ingat dah. Okey, tak apalah. Nanti kita ulang balik. Okey, itu kalau bersambung. Okey. Kalau tak bersambung, matikan terus. Rahmati. Macam kita baca tadi kan. Baina yadai rahmati. Baina yadai rahmati. Okey, matikan terus. A'ilahum ma'allah. A'ilahum Allah Ta'ala Allahu amma yushrikun Ta'ala Allahu amma yushrikun. Okey, kita baca sampai situ dulu untuk minggu ni. Nanti boleh bagi tahu Ustaz Aizat muka surat 383. Sambung nantilah. Okey. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.